Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yamil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi kamala nihayata li kamalika wa adadi kamalih amma ba'd. Hadratal muqarramin wal muhtaramin, jamaah salat zuhur Masjid Pusdai, mudah-mudahan sholat berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan doa yang kita panjatkan senantiasa dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi khidmah ilmiah pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan salah satu wasiat Allah Subhanahu wa taala atau nasihat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ihfaz wasiyati laka bi arba'ati asyah." Wahai Musa, jagalah wasiatku dengan yang empat hal ini. Yang pertama, madum tala tara dzunubaka tughfar wala tashtagil bi uyubi ghairika. Apabila kamu belum pernah melihat dosa-dosamu diampuni, maka janganlah kamu disibukkan mencari aib orang lain. Dengan demikian pun dengan diri kita, seandainya diri kita belum pernah melihat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya kita lebih sibuk mencari aib kita sendiri daripada sibuk dengan aib orang lain. Kenapa? Karena kita juga adalah manusia yang tidak menutup kemungkinan melakukan kesalahan, melakukan aib. Daripada sekarang kita sibuk dengan aib orang lain, maka lebih baik kita perbaiki diri kita agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disibukkan mencari aib orang lain sementara dosa kita pun belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selama kamu tidak pernah melihat gudang rezekiku tidak pernah habis, maka janganlah kamu merasa bersedih tentang rezeki kamu. Dalam pengertian, kita harus tetap tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bersedih karena kita tidak pernah melihat gudang rezeki Allah habis. Dalam pengertian, selama kita masih hidup di dunia, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Kalaulah sempurna rezeki kita di dunia, maka kita akan meninggal dunia. Jadi orang hidup pasti selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apabila kamu belum pernah melihat kelengseran kekuasaanku dan pengertian kekuasaanku habis, maka janganlah kalian mencari perlindungan selain kepada diriku. Dalam pengertian, sampai saat ini dan Allah yang maha kuasa, maha abadi kerajaannya, maka janganlah kita mencari perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita mengabaikan perlindungan dari orang lain, akan tetapi kita tetap rojanya kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun dari manusia itu sebagai sabab atau sebagai wasilah. Dan yang terakhir, madum tala taro syaitan maitan pala takman makruh. Selama Anda belum pernah melihat setan itu mati, maka janganlah kamu merasa aman dari tipu daya setan. Hadratal muqarramin wal muhtaramin, sekali lagi yang keempat itu, selama kita belum pernah melihat setan mati, maka jangan merasa aman daripada godaan setan. Oleh karenanya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang dikutuk, dari godaan setan yang mengutuk kita. Oleh karenanya melalui khidmah ilmiah ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang dapat diamalkan untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk khidmah ilmiah atau kultum duhur saat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.